Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat tubuh kita beraktivitas, tidak lama kemudian tubuh kita mengeluarkan keringat dan diiringi dengan rasa haus. Mengapa hal ini bisa terjadi? Baik, pada video ini kalian akan saya ajak untuk belajar tentang ekskresi pada organ kulit. Berdasarkan zat yang dibuang, proses pengeluaran pada manusia ini dibedakan menjadi ada defekasi, ada ekskresi, dan sekresi. Kalau defekasi ini pengeluaran berupa sisa pencernaan ya, yang atau disebut feses. Sedangkan ekskresi ini pengeluaran sisa dari hasil metabolisme. Contoh yang akan dibahas di sini adalah keringat. Kemudian sekresi ini pengeluaran getah yang masih dibutuhkan kembali oleh sel-sel tubuh. Ya, jadi getah bisa juga hormon, enzim yang dikeluarkan oleh kelenjar tapi dimanfaatkan lagi oleh sel-sel tubuh. Nah, di video ini tentang ekskresi tapi khusus pada kulit yang ada hubungannya dengan proses pembentukan keringat. Di sini ada alat ekskresi itu ada paru-paru, ada kulit, ada ginjal, dan ada hati. Kalau paru-paru itu untuk membuang gas karbon dioksida dan uap air. Kemudian kulit itu keringat, ginjal itu urin, kalau hati itu cairan empedu. Baik, kita bahas yang kulit. Ya, untuk memproduksi air keringat. Jadi keringat ini muncul melalui pori-pori kulit. Bisa kalian lihat. Nah, di mana ini ya? Pori-pori kulit itu tempat keluarnya keringat. Dari mana keringat? Keringat adalah sebagai salah satu proses metabolisme, sisa dari metabolisme. Apa sih metabolisme itu? Metabolisme itu adalah merupakan proses kimia yang terjadi di dalam tubuh, di dalam sel-sel tubuh, untuk mengubah makanan, minuman yang dikonsumsi menjadi energi. Nah, hasil sampingannya adalah bersifat racun, misalkan karbon dioksida, air yang dalam hal ini bersifat racun yang mengandung garam mineral yang berlebihan. Ini perlu dibuang melalui keringat. Jadi kalian tentunya pernah merasakan air keringat secara tidak sengaja rasanya asin ya. Itu karena apa? Air keringat di sini adalah mengandung garam-garam mineral dalam tubuh yang berlebihan. Itu yang dibuang melalui sistem ekskresi pada kulit. Baik, kita mulai bagaimana sih caranya, prosesnya terbentuknya air keringat. Sebelumnya saya tunjukkan dulu di mana bagian mana air keringat itu terbentuk. Di video sebelumnya kalian sudah mempelajari anatomi kulit, bagian-bagian kulit dan fungsinya. Nah, sekarang khusus memahami proses terbentuknya keringat. Saya ingatkan kembali di daerah ini ya. Nih. Nah, di kelenjar keringat. Nah, ini ya ada hubungannya dengan pori-pori kulit. Nah, ini adalah kelenjar keringat. Nih, ada hubungannya dengan pori-pori kulit. Di sini juga ada. Ini hubungannya dengan pori-pori kulit. Nah, ini ya, kita mulai. Mekanismenya itu ada hubungannya dengan ini. Hipotalamus. Nah, ini ya, saya tunjukkan dulu hipotalamus ini ada di bawah otak besar. Jadi proses pengeluaran keringat ini dipengaruhi oleh hipotalamus, di mana hipotalamus ini adalah menghasilkan enzim bradikinin. Enzim ini mempengaruhi kelenjar keringat. Saat kelenjar keringat itu bekerja untuk memproduksi keringat. Nah, kapan, ada saat apa kelenjar keringat itu bekerja? Diawali dengan karena adanya suhu lingkungan meningkat. Suhu lingkungan meningkat atau suhu tubuh meningkat. Suhu tubuh meningkat dalam arti sehat ini ya. Artinya sehat, bukan sakit. Suhu tubuh meningkat karena aktivitas, misalkan olahraga atau bekerja keras. Kalau suhu tubuh meningkat karena aktivitas tubuh, maka suhu darah akan meningkat. Nah, suhu darah meningkat ini nanti akan merangsang hipotalamus untuk
mengekskresikan atau mengeluarkan suatu hormon. Nah, hormon ini nanti masuk ke darah. Darah akan merangsang pembuluh darah melebar. Nah, pembuluh darah melebar, mengapa? Ini supaya darah banyak yang lewat. Kalau saat pembuluh darah melebar itu kelihatan pada saat keringat kan, kelihatan apa, memerah ya, memerah ini karena pembuluh darah melebar. Ini nanti darah akan leluasa, banyak yang lewat. Nah, banyak yang lewat. Nah, di sini nanti suhu tubuh mulai mulai menormal. Nah, pada saat pembuluh darah melebar, kecepatan aliran darah akan menurun. Nah, kelenjar keringat ini akan menyerap garam-garam mineral yang berlebihan. Kalau sudah itu, suhu tubuh menurun berbarengan dengan apa? Kelenjar keringat mengeluarkan keringat. Nah, keringatnya itu keluar melalui pori-pori kulit yang tadi saya tunjukkan. Oke. Kalau keluar, kalau keringat sudah keluar, suhu tubuh menurun. Oke, itu ya tentang proses pembentukan keringat. Jadi, saya tekankan di sini urutan proses pembentukan keringat berarti diawali dengan adanya suhu tubuh meningkat. Suhu tubuh meningkat, nah untuk normal kembali itu kan harus ada proses pembentukan keringat. Ya, jadi saya tekankan di sini suhu tubuh meningkat. Nah, hipotalamus terangsang dan mengeluarkan enzim bradikinin, yang mana enzim ini akan merangsang kelenjar keringat untuk bekerja. Nah, berbarengan pembuluh darah di kulit melebar. Sebagian darah ini akan mengalir banyak menuju ke kelenjar keringat. Nah, kelenjar keringat akan terjadi penyerapan air, garam-garam mineral, urea. Nah, setelah itu keringat akan keluar melalui pori-pori di ujung kelenjar keringat. Maka terbentuklah keringat, suhu tubuh menjadi normal. Itu anak-anak tentang ekskresi pada kulit ya, atau proses terbentuknya keringat. Oke, sampai jumpa pada alat ekskresi lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.